Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spot hunting KM 118 Raja Mandala. Mantap sekali. Kampung Parayang Pintu Raja Mandala. Mantap. KA Suwangi pas menetapkan tiba di KM 118 menuju stasiun Raja Mandala. Sebelumnya di belakang saya ada mak-mak yang agak dikit kepo ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan agak gandeng gitu. Aduh. Iya bagus, kata ada sih. Iya bagus, ditronton jadi itu. Kurang dikeledai ya, Cek. Hei, ayo. Bagus, kata. Masih spot hunting Raja Mandala di depan sana stasiun Raja Mandala, namun LS simak sampai selesai kedatangan kasih wangi di KM 119 Raja Mandala. Mantap. Kapat 98. Masuk stasiun Raja Mandala. Namun LS. Hele, santuy kawan. Oke. Kita spotnya kurang kenceng. Tadi aduh cangkel ya. Oke, mantap kawan, lihat tanpa backlight. Lagi hunting teh ayah wae godaan teh lu. Ya budak nanya, "Amang lucu anu amang?" Mau mencuri bukan? Aduh. Aduh ayah wae. Oke, Kasri Wangi menanjak dari arah stasiun Raja Mandala menuju Panca Bentang, kemudian ke Kampung Nyomplong, kemudian seterusnya stasiun akhir Cipatat. Mantap, nanjak terus. Siwangi menggunakan blok depo induk CTN 0206 1375. Mantap, selalu kincong blok depo induk CTN. Masuk kampung Lanca Bentang, kemudian Nyomplong Girang, dan terakhirnya ada Cipatat. Nah, di sini tas apa nanjak terus kawan. Baiklah sahabat Telepen, itulah dia video closing dari saya. Kasih Wangi menuju stasiun Cipatat.
Sekali lagi yang belum naik kereta api, silakan naik kereta api. Pesanlah tiket dengan menggunakan KAI Akses. Sangat mudah, tinggal Anda masuk ke Play Store, ketik KAI Akses, akan ada aplikasi KAI Akses. Kemudian install. Langkah-langkahnya ada di channel saya, silakan ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan untuk kita semua. Saya Nur pamit dari KM19 Raja Mandala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah ayam hitam kabur punya warga.